Halo semuanya, selamat datang di Review Reaction Chou Seishin Grand Seiza episode ke-13. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Bisa dibilang episode kemarin adalah menjadi akhir dari arc pertama ya. Soalnya semua Grand Seizer ini berhasil bersatu dan berhasil mengalahkan Akelonji. Episode 13, Serangan Impactor. Rambutnya kayak dicukur loh si Tenma. Soalnya seinget gua agak gondrong tapi ini jadi pendek. Yang jadi desainer siapa ini? Oh, si yang dari suku angin yang cowok satu lagi. Ryoko jadi apanya nih? Padahal kan dia sebelumnya ini ya, yang di gym gitu. Instruktur gym. Namanya siapa ya? Gua lupa ini. Tolong kirimkan ini pada Akira. Akira sih udah pasti masih di rumah sakit. Meteor. Jin ya, nama temannya tadi tuh Jin. Ken dan Ren sedang pergi liburan ke sebuah pulau. Loh, ini emang time skip berapa lama? Waduh, pacaran? Oh my god, what the hell? Si Ken udah, what the si Ken udah mikir yang aneh-aneh, cowok. Padahal si Ren pakai baju biasa. Ini kita fokus ke meteor ini. Tadi sih kalau dari judul Impactor, sebuah meteorit mendekati bumi. Efek rusakannya sama seperti ledakan bom 2000 megaton. Bakal jatuh di Pulau Dewa Ikan Paus. Oh, itu tempat si Ken sama Ran di sana. Wait. Dua ijo turun ke bumi. Oh, alien. Impactor Lucia. Impactor Ladea. Wih, bisa berubah jadi manusia juga ya, sama kayak Akelonji. Ini pada khawatir ya, soalnya si Ran sama si Kenny nggak bisa dihubungin. Oh, Cloud Dragon. Oh, ditembak, let's go. Nice. Tapi nggak, oh. Hancur dong. Pecahannya tapi nyebar. Anjir. Tapi, oh, gua kira ledakannya bakal kecil, taunya masih gede-gede juga sih. Nginep di penginapan ya sama si Ran. Wait, oh itu Caesar yang apa, dolphin. Well, kok dolphin sih? Anjay, nginep perduaan. Bukan, itu Caesar yang well, host besi. Semoga saja itu adalah Chou Seishin keempat. Sebelum media massa membuat keributan, aku akan kirim pasukan untuk membawanya. Mau disumputin ya. Anjay, ini nih suku yang paling gua suka, suku air. Gua paling suka sama yang leadernya sih. Harusnya ini dibawa ke markas rahasianya Menteri Pertahanan. Ternyata itu Chou Seishin Air. Leviathan. Ini siapa yang moto-moto? Wait, apalagi nih? Baru lagi? Oh, si Lia. Aku tahu kenapa meteorit itu tidak meledak. Cloud Dragon salah satu pelindung Chou Seishin. Chou Seishin, Leviathan pasti akan hancur. Oh, mereka paling takut sama Leviathan. Aku ingin melihat kekuatan Grand Seizer. Ini kenapa hening? Oh, diserang sama si... Siapa ini pasukannya? Ini pasukan Impactor-nya kah? Kroco-kroconya? Langsung berubah aja, nggak pakai lama. Jadi dia Grand Seizer Tarios. Oh, wait. Lagi-lagi ada yang motret. Cepat perlihatkan kekuatanmu. Kekuatan apa yang dimaksud? Anjay. Sekarang aku sudah tahu kekuatanmu. Lah, udah beres. Dia orang yang memotret kita kemarin. Ini yang leader suku air gak sih? Udah dikepung. Aku yakin kalian semua Grand Seizer. Anjir. Waduh. Alamak, malah diambil motornya. Kartu namanya jatuh. Sorry, Machimakoto. Fotografer perang termuda. Dia juga tahu tentang Grand Seiza. Apa nih, Ancol kah? Mana? Gua kira bakal si Makoto, taunya bukan. Oh, yang tadi ngasih makan itu salah satu suku air juga. Untuk apa mereka bertarung? Oh, mereka masih belum tahu ya tujuan Grand Seizer. Itu adalah Leviathan. Leviathan. Gimana sih nyebutnya? Gue masih agak belibet.
Oh, ini pertama kali mereka bertiga ketemu, coy, di pulau tadi, Pulau Dewa Paus itu. Oh, dia masih belum bangkit, coy, kekuatannya. Apa ya nama si cowok itu? Si cowok yang botak. Si Makoto nelfon dong. Datanglah sendirian. Mereka bukanlah masalah. Kita pasti lebih kuat dari mereka kalau satu lawan satu. Mereka ini fokus ngancurin Ivayatan. Monjay. Oh, berubahnya pakai kartu. Wah, anjir. Aduh, ini si Tenma juga ngamuk-ngamuk mulu, anjir. Padahal tujuan si Makoto ini buat tanya doang. Aku gak bisa mengungkap rahasia. Ya bener juga sih apa yang dilakuin Tenma. Oh, Geek Fighter, nama kroco-kroconya. Mecah gitu. Let's go Tenma. Tarios maksudnya. Dibawa ke tempat yang sepi ya, supaya bertarungnya gak ada korban. Nice. Wah, Ladia muncul, lawanmu adalah aku. Dia cuma nyerang-nyerang biasa doang sih. Wanjir, apa ini? Mega X. Oh, wih, keren banget senjatanya. Onjir, Leviathan, sekarang aku akan menghancurkanmu. Oke, Makoto. What? Anjir, berubahnya kayak berenang gitu. Caesar Gorbion, alien yang tidak diketahui mulai menyerang. Pertempuran baru sekarang dimulai. Lanjai. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 13 dari Chou Seishin Grand Caesar. Bisa dibilang episode ini adalah episode pembuka untuk arc terbaru dari Grand Caesar. Kalau sebelumnya itu kita udah berhadapan dengan Caesar versus Grand Caesar, terus Grand Caesar versus Akelonji, maka kali ini tuh Grand Caesar versus Impactor. Impactor yang muncul itu ada dua, ada Lucius sama Ladeas. Dan di episode ini difokusin ke si Ladeas. Tujuan Impactor ini entah kenapa cuman buat ngancurin Leviathan. Mereka itu kayak enggak takut terhadap Chou Seishin lainnya. Mereka kayak bener-bener takut sama Leviathan doang. Apakah emang Leviathan sekuat itu? Terus juga di episode ini kita dikenalin dengan tiga suku air lainnya ya. Yang pertama itu ada Makoto sebagai Gorbion, Caesar Gorbion. Lalu ada Tapei, tapi dia belum bisa ngebangkitin kekuatannya. Sama ada si cewek. Si cewek ini kayaknya sama sekali nggak dikasih tahu namanya deh. Bahkan nama Caesar-nya pun kita kagak tahu. Intinya mereka itu dapat kekuatan di waktu yang bersamaan ya. Ibaratnya ya emang udah takdirnya mereka bertiga lah. Apa yang Makoto khawatirin terhadap Grand Caesar sebenarnya masuk akal. Karena bisa dibilang ya si suku air ini nggak ada yang ngelit, nggak ada yang mimpin, nggak ada penanggung jawabnya lah ya. Soalnya kan kalau yang lain kayak tanah, angin, sama api, mereka ini ada si profesor yang udah kayak ngasih tahu tujuan sebenarnya dari Grand Caesar ini apa sih. Nah untuk suku air mereka ini benar-benar buta banget, nggak tahu apa-apa. Jadi ya sangat wajar kalau suku air ini nganggep Grand Caesar lainnya ini bisa aja jahat. Tapi di momen akhir pada saat si Tarios lawan Ladea, Makoto berubah menjadi Gorbion dan mulai membantu. Sebenarnya bukan buat ngebantuin si Tarios ya, tapi dia ngebantu karena si Ladea ini mau nyerang Leviathan. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 13 dari Chou Seishin Grand Caesar. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.